Lanut Igusti Ngurah Rai, mulai dari hari Selasa kemarin kita kedatangan pesawat tempur EMB-314 Super Tucano yang bermarkas di Lanut Abdurrahman Saleh Malang, di mana pesawat Super Tucano ini berasal dari Skadron Udara 21 yang berada di bawah Wing 2 Lanut Abdurrahman Saleh Malang. Jadi mulai dari Selasa mereka melaksanakan kegiatan terbang jelajah. Terbang jelajah adalah merupakan satu siklus latihan yang dilaksanakan oleh para penerbang untuk latihan di luar dari area itu, belajar aplikasi, kemudian melaksanakan kegiatan-kegiatan yang memang sudah tertuang dalam kurikulum pembinaan latihan dari seorang penerbang, khususnya penerbang tempur di Super Tucano. Sehingga tentunya Lanut Igusti Ngurah Rai sebagai satu pangkat operasi yang berada di bawah jajaran Korps 2 siap untuk menerima para penerbang yang sedang melaksanakan latihan ini untuk selanjutnya mereka kembali ke Lanut Abdurrahman Saleh Malang. Kemarin datang 4, memposisi 4 pesawat menyesuaikan dengan kegiatan pelatihannya sendiri, sehingga yang dibutuhkan adalah sekarang tinggal 2 pesawat, sehingga hari ini 2 pesawat yang tiba di Lanut Igusti Ngurah Rai. Itu hanya ke rutenya itu kemana aja? Rutenya dari menyesuaikan rute dengan rute penerbangan normal ya, dari Abdurrahman Saleh ke Bali lewat jalur selatan, kemudian nanti mungkin kembalinya pun bisa lewat jalur selatan atau lewat jalur utara seperti halnya penerbangan komersial yang lain. Ya, kemudian untuk tadi ada anak-anak di pelayanan seperti apa? Ya, jadi Lanut Igusti Ngurah Rai juga kita memiliki sekolah yang berada di bawah binaan Yayasan Abdiah Garini yang di bawah Angkatan Udara. Kita juga mengambil kesempatan ini untuk sedikit memberikan edukasi kepada para siswa-siswi kita untuk tahu dan mengenal dan membina dari usia dini untuk